Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Habib Ali, beserta para pendereknya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, engkang estu kaulo takdimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasakuran Kepala Desa Sari Mulyo, soho Bapak Lurahnya yang terpilih yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang selalu dicaci dan difitnah tapi yang saya cintai, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makan kuaci, minumnya susu. Hai orang Pati, I love you. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Orang yang datang ke majlis ilmu, majlis solawat yang di dalamnya dikumandangkan kalimah thayyibah, yang di dalamnya dikumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, di sana ada solawat, bertemu dengan orang-orang soleh, dapat dipastikan orang-orang tersebut adalah orang-orang baik. Maka lumrah kiranya kalau Anda datang dengan membawa cinta, saya sowan dengan membawa cinta. Maka saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Starla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Ini ada orang soleh ketemu dengan orang soleh, orang baik ketemu dengan orang baik. Saya jadi ingat, apa bersedih dengan orang yang tepat lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Maka malam hari ini, apapun statusmu, entah punya suami, punya istri, janda, jomblo. Ada yang jomblo di sini? Cukup saya katakan, jambu alas ning tengah sawah, woi limo sing mateng loro, ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Amin. Maka saya doakan sejumlah-jumlahnya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Kita syukuri alhamdulillah, majelis malam hari ini sudah dibuka dengan lantunan solawat, dengan lantunan kosidah-kosidah yang membuat hati kita nyaman. Saya mau tanya, kalau ada orang bersenandung solawat, hatinya tidak nyaman, yang salah hatinya apa solawatnya? Hatinya. Sama halnya Anda makan sate, semua orang mengatakan sate itu enak. Begitu Anda mau makan sate, cangkeme sariawan. Mangan sate rasane dadi ra enak, sing salah sate ini nopo cangkeme? Cangkeme. Maka orang ngaji ibarat orang bercermin. Ibu-ibu mau berangkat tadi pengajian bercermin, mau ketemu Habib Ali subhanallah, dandan wedaan wedak FIFA nomor 4.
Ada ibu-ibu yang enggak dandan di sini? Enggak ada. Saya mau tanya, yang suka bohong itu cewek apa cowok? Cowok apa cewek? Ibu-ibu semuanya teriak cowok. Kita lihat dari penampilannya. Siapakah penampilan yang lebih jujur, penampilan cowok apa cewek? Cowok. Coba Anda lihat. Bapak iki panitiane, raine jujur tanpa wedak. Ireng. Ini kalau di Jogja namanya Irma, irenge Masya Allah. Tanpa bedak, tanpa make up. Coba lihat wajahnya ibu-ibu. Siapa yang bilang yang suka bohong itu cowok? Wong wedok kuwi lho deloken, rambut dawa ya sambungan. Alis ketok apik ya lukisan. Rai ketok mulus ya mergo wedaan. Irung ketok mancung ya suntikan. Untu ketok rapi ya kawatan. Bibir alus ya fileran. Body ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan. Susu ketok gedhe ya ganjelan tak kan. Kaya ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu kuwi lho tak kandhani. Lah niki didandani. Pripun carane dandani ati supaya lak krungu ngaji atine ora lara ati? Gampang. Alaikum bimujalasatil ulama. Ketemu mujalasah kalih para kiai lan ulama. Mila wonten kitab Wasiatul Mustofa niku ada satu hadis yang bunyinya apa? Idza mata 'alal mar'i 40 yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia belum duduk dengan ulama, qasat qulubuhu, maka hatinya berpotensi menjadi hati yang keras. Ciri-ciri hati sing keras napa? Dikandani ngeyel, sing ngapusi wong wedok tapi sing dituduh wong lanang. Itulah cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan siapa? Gula nih. Piye gawe kopi kok tanpa gula? Bikin kopi kemanisan, siapa yang salah? Tetap gula. Ngopo gawe kopi kakean? Gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya tapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Maka saya mau coba-coba kopinya. Masya Allah, sangit. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Maka kenapa kemudian kita diperintahkan wong kang soleh kumpulono? Karena tadi saya bilang, bersedih dengan orang yang tepat lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Kita malam hari ini gak sedih loh, bahagia loh. Solawat, hati ini ayem. Solawat, maksiatnya minggat. Ketemu ulama, an-nadru ila wajil alim fawa ibadah. Memandang wajah ulama adalah ibadah. Makanya kalau saya ngaji sama purel, saya bilang, memandang wajah ulama ibadah. Apa kata Purel? Memandang saja ibadah. Ndak hopo iso ngeloni. Aku mlayu. Golek nggon sing luweh kepenak. Ini Mas Yud, satset mase matamu. Sing satset mase. Dana kenakalane tambahi mase. Beb, ini yang saya ajak ini namanya Mas Yuda. Dia aslinya Pati. Ketemu saya ini di klub malam terbesar se-Indonesia. Dia sebagai server. Server terbaik. Jadi setiap bulan dia mendapatkan predikat best server. Dulu ketemu saya masih pakai anting-anting. Anting-antingnya kadang-kadang yo apa yo anting-anting, yo mangkok, yo pelek gitu kan. Ini badannya penuh tato. Cewek-cewek yang dulu ikut pengajian saya badannya rata-rata ditato. Tulis di sini, dijamin halal. Ngisore ditulisi wani biro. Ini dulu setiap kali ngaji ketemu saya di klub malam dalam keadaan mabuk. Sehari bisa ganti cewek minimal 3 kali. Oh, kondang.
kondang maksiate. Lak soal pur sing satset masih. Tapi apa? Karena seringnya ketemu dengan ulama, fa innallaha yuhyil qalba almayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardu almayyit, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati bima ilmatori dengan air hujan. Dadi nyuwun sewu. Bumi urip mergo banyu udan, ati urip mergo nderek kiai lan pengajian. Akhirnya apa? Malu. Lama-lama pengajian sama saya yang tadinya mabuk, berhenti mabuknya. Yang setiap hari bawa cewek, akhirnya malu meninggalkan cewek-ceweknya. Dan saya bilang sama dia, kalau kamu suka sama cewek, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Kuwi mbak-mbak ewe. Lah ana wong lanang seneng karo awakmu. Nduk, ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wirungokno kupingmu, ngakune muslimah. Senengane mlumah karo ah. Ya kowe iki codote iki lho ngono. Maka apa? Kalau hati kemudian ada cahaya nur dari Allah, malu berbuat maksiat. Itulah kenapa alasan guru itu mu'alim, guru itu mudarris, guru itu mu'adib, guru itu murabbi. Saya punya murabbi, Maulana Habib Lutfi. Beliau yang selalu membela semua aktivitas saya. Saya pengajian di klub malam, orang lain membuli, Habib Lutfi membela. Saya ceramah di gereja, semua orang membuli, Habib Lutfi membela. Miftah kafir ceramah di gereja, Habib Lutfi membela. Ora popole terusno. Ketika saya ceramah di gereja dibilang kafir, Gus Miftah marah. Enggak, saya jawab syahadat lagi. Gampang toh? Wong kafir 70 tahun maca la ilaha illallah ping pisan terbakar kekafirannya. Lah ben bengi aku tahlilan kok dibilang kafir. Kuwi berarti dolanmu kurang atau turumu kurang bengi, kancamu kurang oke, kopimu kurang panas. Ora panas sangit. Sopo lurae iki? Ndi lurae? Kowe to ora. Jenengmu sapa ra? Saroman. Hah? Saroman. Sarimi. Mila bener, awakmu syukuran ngundang Habib ki bener. Mosok syukuran lurah ndang dutan. Buka titik. Kowe bener. Dadi lurah ning bojomu dikandani sing lanang lurah sing entuk mung senam tok. Saiki penyakit wong wedok. Senam sing diundang lanang pakaiane ra karo-karo nggih banci-banci. 1, 2, opo kuwi? Menjijikkan. Maka apa? Hati ini akan menjadi lembut, tidak menjadi kosat, tidak menjadi keras, manakala apa? Ketemu dengan ulama. Buktine niki lho. Ben dina mabuk, bendino ganti wedoan, ketemu kiai isin. Maka kalau saya ditanya sama wartawan, Gus, ngaji ning klub malam niku tujuane apa? Gawe isin, menumbuhkan rasa malu. Karena apa? Al iman wuryanun, telanjang. Iman kuwi telanjang. Walibasuhu takwa, pakaiannya takwa. Wazinatuhul haya, dan perhiasannya adalah rasa malu. Jadi orang bisa dikatakan dia masih punya iman manakala dia masih punya rasa malu. Kalau dia masih punya haya, berarti dia iman. Tapi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, mohon maaf, imannya mungkin ada tapi tipis. Maka saya ngaji di lokalisasi, ketemu purel, tujuannya cuma satu, menumbuhkan rasa malu. Pengajian terakhir saya 2 minggu yang lalu di lokalisasi. Saya bilang sama mbak-mbaknya, Gus, tadi malam saya bermaksiat. Saya malu kalau pulang maksiat kemudian sholat subuh. Kenapa?
karena saya merasa diri saya kotor. Apa saya bilang sama mbak-mbaknya? Mbak, tetaplah sholat walaupun kamu maksiat. Kalau kamu mengatakan malu, lebih malu kalau kamu mau maksiat tetapi meninggalkan sholat. Maka tetaplah sholat walaupun dalam keadaan maksiat. Istilah kerennya nopo? STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Istilah wong padi, amar makruf nyambi mungkar. Sholat maksiat, sholat maksiat. Tetap sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Tugas kamu ki siji napa piye carane malaikat mumet ndase. Iki kepiye to ki? Begitu kamu melu pengajian Habib Ali, malaikatnya teriak, "Wow." Kowe maksiat, malaikatnya bengok, "Weh." Jadi tugasmu ki mung siji, piye carane kamu bikin wow. Jangan sampai hidupmu kebanyakan weh kurang wow. Padha karo wong lanang iki. Neng dalan delok cewek ayu, wow. Mulih ketemu bojone, wah. Bal? Soalnya nopo, laki-laki itu kelemahannya di mata, perempuan itu kelemahannya di telinga. Karena laki-laki kelemahannya di mata, maka perempuan harus pintar dandan dan make up. Supaya apa? Suaminya betah di rumah. Kalau kamu mengatakan gak penting dandan toh saya udah punya pasangan, kamu salah. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Apalagi gara-gara layangan putus, danco. Mumet dah semua. Wong lanang ki dicurigai, wai. Pak Lurah tak kandani. Perempuan itu kalau disakiti gak pernah lupa, tapi kalau menyakiti gak pernah ingat. Apalagi jilbabnya pink, ya Allah. Sing jilbabnya putih, insya Allah, luweh parah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau saya harus nikah lagi, saya pengen nikah orang Arab. Jadi enak kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sodaqallahul adzim. Ngono. Saramon ki bahasa apa iki? Sapa jenengmu mau? Saroman ki bahasa apa ya? Sahroman. Apa to sah? Sahroman. Mumet das gua. Wis mudah-mudahan Pak Sahroman panjang umur. Jadi wong sak donya mati Sahroman urip dhewe. Mbak, ini ada anggur, ada apel. Kamu pilih anggur apa apel? Anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek harus pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Masuk, masih. Codot. Kalau bojomu yang gombal ngono man. Gue mlebu kamar, bojomu wedaan kandel. Kamu bilang sama istrimu, "Dek, kowe nyeluk bojomu apa man?" Kowe nyeluk bojomu apa man? "Dek, halo. Jenengan diceluk bojone apa bu?" "Mama, halo. Mama kok tungkake meletek. Ra pantes. Kalau saya manggil istri saya Sai. Syaitanir rajim. Jadi ati kuwi kudu didandani. Maka kemudian apa? Enggak ada dulu pemimpin yang tidak dekat dengan ulama. Soalnya apa? Fungsine ulama ngandani umaro. Milo Saroman cedao karo Habib, cedao karo Kiai. Fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Jaluk nasihat man. Bib, kula ngeten pripun. Man kowe tak kandhani yo. Rusake lurah ning Indonesia iki gara-gara dana desa man. Oke, kepala desa teng Indonesia mlebu penjara gara-gara dana desa. Aku perlu ngomong karo Saroman.
Soalnya apa? Saroman ki rene syukuran supaya aku ngandani Saroman. Kowe lak sampe nesu tak kekrek gulumu kowe mah. Kowe tak kandani men selamat. Aja nganti kemudian ada berita dari Pati bar ngundang Gus Miftah kecekel polisi. Kan aku malu. Delokan rakyatmu Giloman, betapa cintanya sama kamu, datang coba basah duduk berbasah-basahan. Iki teles man sak sempake man. Tak dongake sing berbasah-basahan, mudah-mudahan pulang pengajian little body. Apa kuwi silite gatel kelebon wedi. Sake banser. Aku laro banjer iki jeneng angkat tangan menan. Banjer iki top mangkat ngaji dhisik dhewe, ngaji yo sangu dhewe, ning nggon teko dhisik dhewe, diatur bahkan dikeplak karo komandane, panitiane Saroman lali karo rokoke. Dikei rokok rung. Rokok mah. Dalam sejarah enggak ada Umaro yang tidak dekat dengan ulama. Contoh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kuwi malah duwe ulama lucu. Jenenge sinten? Abu Nawas. Saat itu kenapa dia cari yang lucu? Tugas kepala negara itu berat. Kula matur, jenengan gampang banget mengkritik Pak Jokowi. Entuk mbok sing sopan. Dadi presiden niku imame negara niku abot. Kok jangankan dadi imam negara, dadi imam salat ki lho sakniki akeh sing protes. Nembe aja ngimami, makmume protes, rasa suwe-suwe. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Apa meneh imam negara? Jangankan dadi menteri, dadi lurah niku lho akeh sing ngritik. Dadi nyuwun sewu, mbok yo sing bijak. Kalau kemudian ada pemimpin salah yo dileke. Contoh niki sing paling modern, sing paling terkini. Kula yo matur nuwun sak janjane. Sopo? Gara-gara kula viral wayang, kula dibuli mandek gara-gara muncul adzan. Loh, mandek gara-gara muncul toa. Kula dibuli trending Twitter 2 hari. Jeneng Gus Miftah trending Twitter 2 hari bahkan di atasnya Jokowi. Baru selesai mandek trending gara-gara muncul soal toa. Sekarang ngeten mawon. Kalau memang Gus Yakut niku salah, mbok dielekke. Gayane kowe demo bolno salat salah, drun-drun. Ruko kok peng pindho, goblok-goblok. Aku khawatir kuwi gegek wong kuwi mati salate nganggo sujud kuwi. Saya baru nemu dalam sejarah salat suarane nganggo dubbing. Lak ning Mekah kae li. Mergo imame reso banter, maka kemudian ana swara apa istilah niku? Suara yang menyertainya, Bilal muadzinnya. Allahu Akbar. Bilal Allahu Akbar, luwe banter. Lah wingi ning Jakarta iki lucu. Bilal ora melu salat. Kuwi lak padha karo salat ngrungokke kaset, goblok, goblok aku. Lah Gus Yakut ki salah umpamane bab niku niku umpama lho ya, mbok dielekke, wa tawasau bil haq, wa tawasau bisabar. Persoalane napa Gus Yakut Miftah niku didemo mergo NO. Lah kula niku ora NO, masalah wayang kula ora mungkin didemo. Ora mungkin kula dibuli. Coba kula posting teng Instagram soal sajak wayang. Berapa yang komentar? 26.000. Semuanya mencaci. Gus Miftah sakit hati. Tidak, kenapa? Enggak tak baca. Kurang menggawean. Jadi beb, saya ditelepon. Gus Miftah mesake dalang. Lah pripun, Pak? Wis ora ana tanggapan. Malah diharam-haramkan, malah dimusnah-musnahkan. Mbok Gus Miftah nanggap, kula matur. Kula niku ben taun wayangan mandek gara-gara pandemi. Lah jenengan pengen wayangan monggo.
Kalau kemudian atraksi yang dipersoalkan atraksi pentas dalang, kudune sing dikritik dalang. Niki lucu, sing main dalang sing dikritik kula. Soale napa dalange ora kondang. Sing dikritik sinten? Kula mergo kebetulan kula wong NU. Kenapa semua orang-orang NU selalu dicari-cari kesalahannya? Habib Lutfi mengatakan tujuannya bukan orang NU tapi pengen menghancurkan NU. Lagu lora lilo. Kenapa? Budaya itu bagian yang memperindah penyebaran agama. Agama tanpa budaya kurang indah. Budaya tanpa agama pasti salah. Maka konsep dakwah saya membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Itulah alasan tahun 2006 setelah Bantul gempa bumi. Der! Saya pakai blangkon. Banter wong kopi panas ora teko kok. Kopi panas. Kowe malah ndomblong. Piye ya anak gue Saroman. Man kopi. Sing ngadek rondo. Ketok. Kalau banter nikah dengan janda well. Kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Shallu ala Nabi Muhammad. Agama tanpa budaya kurang indah, saklek. Maka nyuwun sewu sing bengi-bengi sosok lawatan nganggo hadroh sampai bengi namung teng Indonesia, ning Timur Tengah ora ono. Ora ono indah. Kenapa? Agama bisa diterima oleh masyarakat dengan kemasan budaya. Maka saya pengen membuktikan bahwa enggak ada pertentangan antara budaya dan agama. Contohnya, kula nganggo blangkon wiwit tahun 2006. Soalnya napa? Blangkon ini produk budaya. Dulu orang taunya blangkon Jenderal Sudirman, sekarang orang taunya blangkon Gus Miftah. Wingi kula lelang untuk muktamar NU di Lampung. Saya buat blangkon harga 90.000, saya lelang untuk muktamar NU laku berapa? 900 juta. Tak sumbang ke NU. Kebayang ora blangkone wis 900 juta piye sarunge? Apa meneh isine? Isine blangkon goblok. Maka 3 bulan yang lalu, Bib, saya dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 kategori. Kategori pertama, rekor lelang blangkon termahal di dunia, 900 juta. Yang kedua, dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi 22 tahun. Saya membersamai para PSK. Yang ketiga, saya dapat rekor selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ratusan truk gambare Gus Miftah, tapi yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambare Gus Miftah. Apa kuotnya? Silitmu adalah rezekiku. Jadi setelah disurvei sama tim Leprit itu, kenapa gambarnya Gus Miftah banyak di bokong truk? Bahkan mengalahkan gambarnya Deddy Corbuzier, Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Raffi Ahmad. Karena selain gambar ada kuot, ada kata-kata. Contoh, ngomong soal pendosa. Di situ ada truk, ada gambarnya Gus Miftah, ada kuot. Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tetapi ampunan dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Ada gambarnya Gus Miftah, kuat untuk para pendosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ada gambarnya Gus Miftah, kuat. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Itulah alasan kenapa saya dijuluki presiden para pendosa. Rakyatnya sapa? Ya raimu kuwi ta kan. Ya Saroman barang iki kok dadono. Apa rumangsane Saroman ra ndi dosa? Okeh. Okeh. Piye man, sesuk purel ngendi man? Ngomong soal amaliyah Ahlus Sunnah. Diharam-haram ke, bid'ah-bid'ah ke. Ono truk gambare Gus Miftah. Apa kuwute?
cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Ngono le, aku kendel dibuli ra urusan. Ra masalah. Lah wong kula niku wong aneh kok. Kemarin Beb, teman saya, teman-teman di Jakarta, Anda itu aneh, Bro. Ben tahun kok viral. Saya itu dari tahun 2018 setiap tahun mesti ono sing viral. 2018 viral gara-gara klub malam lokalisasi. 2019 viral Deddy Corbuzier masuk Islam. 2021 viral ceramah ning gereja. 2022 viral wayang. Maka itu sasaran empuk oleh Wahabi. Iki kudu dipateni. Delalah setengah tahun terakhir TV niku isane berita, isine berita niku gambar kula terus. Kripto kula. Dorce Gamalama mati kula. Kula ngentakoni, Bib. Gus, itu Dorce wasiat pengen dikebumikan dalam keadaan perempuan. Bagaimana menurut Gus Miftah? Ora iso. Wong lahir lanang dikubur kudu nganggo cara lanang. Napa beda, Gus? Beda. Wong niat salate beda kok. Lah mayite lanang apa le? Hada. Lah mayite wedok? Hadihi. Lapisan kain kafan. Beda. Luwih akeh wong wedok tinimbang lanang. Hukum mawaris beda. Apa meneh? Dongone beda. Wong lanang mati, Allahumma ghfir lahu. Wong wedok mati, Allahumma ghfir laha. Lah lanang hu wedok ha. Banji hu ha. Neng akhirnya keluarganya Dorce manut karo aku. Dorce dimakamkan dalam keadaan laki-laki. Karena namanya Dedi Yuliardi Ashadi lanang. Tapi nyuwun sewu. Saya harus ngomong semestinya walaupun karo banci-banci aku ya sayang. Wong aku ning Yogyakarta di pengajian banci, yuda ngerti. Aku ki lonte ya tak openi. Wong mabuk tak openi, banci lho ngaji karo aku. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Beda bah, beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lah banjine takon. Lah wong lanang mati napa bah? Almarhum. Wong wedok mati almarhumah. Banji mati aluminium. Makanya ngono ta? Ulama selalu mendampingi umara. Lah biyen zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid niku ana ulama sing cangkeme atos, dadi tak kandhani le. Lah ana ulama cangkeme atos, kuwi kat biyen ki wis ana. Lah lucune meneh napa? Sing salah salat ning dhuwur truk kuwi wakil ketua umum MUI. Aku lak yo mbatin, lah wakil ketuane MUI kaya ngono ki MUI-ne kaya ngopo? Ngono bubarkan NU matamu kuwi kok. Cetho NU kiyaine wong apik kabeh ana Mbah Sahal biyen Rois Am kondang niku Mbah Sahal. Milo jenengan ziarah teng makame Mbah Sahal. Sejarah salah satu Rois Am sepanjang sejarah sing paling apik niku selajine Mbah Sahal niku. Milo jenengan beruntung dadi wong Pati. Biyen sak derenge Mbah Sahal dadi Rois Am, Pati niku kondange kota dukun. Ana Mbah Sahal kesan dukun ilang. Kowe wingi nyalon lurah sowan kiye apa dukun? Tak ajar we mana ya mana. Saroman bisik-bisik karo Habib Ali. Dancuk salah milih kiai. Ulama yang mulutnya keras, wis kan biyen ono. Tapi sing lucu kaya kula kat biyen ki yo ono. Kenapa? Falikulli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Coba, nabi ki jumlahe pinten le? 144.000. Kuabeh disuguh kopi panas kecuali ning kene. Wis. Ngombe degan dhisik. Iku kok bathoke kandelmen to iki. Iki degan apa kambil iki? Iki ketoke kambil. Tak ombe mule silitku kremenen iki. Monggo diunjuk Pak Saroman. Cangkemmu. Sing satset masih nyo tak jeruk masih. Ketoke mantan copet ya set.
Kamu juga minta? Mental miskin. Sing sabar masih. Nabi niku jumlahnya 144.000. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Bahkan Syekh Albani aja mengatakan ini sahih. Lah kiai kuwi ahli warise para nabi, al ulama alladinahum marasatul anbiya. Mergo kiai kuwi ahli warise para nabi, warisane beda-beda. Soale nabi mukjizat ya beda-beda. Kelebihane ya beda-beda. Contoh ana nabi suwa nyuwun sewu, nabi dadi raja. Sinten? Dawud. Ahli warise kiai. Ana kiai dadi raja, dadi presiden, Gus Dur. Kiai Ma'ruf, wakil gubernur, Gus Yasin. Oleh warisane Nabi Dawud. Kila wakola Nabi Dawud suarane apik. Begitu mudun muncul Habib Syekh, Habib Ali, Habib Zainal Abidin, suarane apik Nabi Dawud. Ana Nabi Sugih, Sulaiman. Mudun Kiai Sugih, Kiai Asep Pacet Mojokerto. Sebulan miliaran penghasilannya dari usahanya. Ana nabi pinter Khidir, begitu mudun Kiai Said, Gus Koyum, Gus Baha. Dewe-dewe. Ana nabi kere Isa, begitu mudun mudine kampung kene Obama. Ndi mudine? Oh, kowe to, Bro. Umpama kok ya pas ya. Ana nabi gagah sinten? Musa, mudun mbahe pagar Nusa, Gus Maksum. Jos gagah Gus Maksum kaya Nabi Musa. Ana nabi ganteng Gus Yusuf, begitu mudun ana kiai ganteng sapa? Sing sarset masih. Ya betul-betul. Cangkemmu masih. Dewe-dewe. Tapi apapun itu Pak Saroman, ora kena ulama kuwi nasihati umarok dengan cara yang kasar. Contoh Harun Ar-Rasyid diparani karo ulama cangkeme atos. Dia mengatakan inni nasihun lak. Heh, Harun Ar-Rasyid, saya akan menasihati Anda. Fa Musa didun alaika, tapi sorry ya, nasihat saya ini akan keras, syadid. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa kata Harun Ar-Rasyid kepada ulama yang mulutnya keras ini? Dia mengatakan Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah, qad arsala man huwa khairu minka, pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda, yang lebih baik dibandingkan Anda. Siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa sharru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Tapi apa kata Allah kepada Harun dan Musa ketika dakwah kepada Fir'aun? Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, kalau kamu ngomong sama Fir'aun, please dengan bahasa yang lembut. Pertanyaanku, apa Pak Jokowi ini luwih elek tinimbang Fir'aun? Apa Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Kok kita sewenang-wenang dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf? Gak bisa. Kan Jokowi anti kritik sapa? Aku sering kritik Pak Jokowi. Contoh soal miras, aku bengok pertama kali. Ketika keputusan presiden tentang legalisasi miras, saya teriak, Pak Presiden, saya menolak. Kenapa? Karena minuman keras keharamannya di dalam Al-Quran qat'i, mutlak tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya tidak setuju kalau miras diharamkan. Bagi saya, minuman keras yang layak dan bisa dikonsumsi hanya satu. Apa? Es batu. Pak praktik telepon saya, menseknek Gus, besok akan dibatalkan. Dibatalkan? Itu artinya apa? Kalau kita mengkritiknya dengan cara yang baik, dirungokke karo presiden. Hari ini yang ada apa? Golek salahe presiden, toh.
COVID jaluk vaksin. Vaksin datang minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul minta presiden disuntik duluan. Presiden mau minta live TV. Begitu siaran langsung katanya diedit. Begitu dum-duman sembako COVID antri dhisik dhewe. Kula wingi ketemu terakhir Pak Jokowi teng muktamar NU teng Lampung. Kula ngomong, rakyat Indonesia niku lucu Pak Presiden. Apa Gus? Dum-duman sembako untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Ada bantuan untuk pengusaha kecil, UMKM. Semua orang ngaku pengusaha kecil. Pak Presiden kula usul, mbok gawe bantuan untuk orang gila. Kira-kira do ngaku edan apa ora? Tapi memang tak rasanya kadang-kadang yo lucu lho Pak Lurah. Muncul COVID varian Alpha, langka masker. Muncul Delta, langka oksigen. Muncul Omikron, langka minyak goreng. Kuwi hubungane iki yo nang dia kok. Malah wingi ana berita akan ada perkawinan antara Delta dan Omikron. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Saya doakan mudah-mudahan sakinah. Kuwi ngono. Iki yo ngono cah lemu mangan ae iki lho. Tak kandhani penelitiane dokter li. Berdasarkan penelitian medis, orang yang perutnya besar, manuke cilik tak kandhani. Sarunge dibuka malah kaya pentil. Shallu ala Nabi Muhammad. Iya selawatan dhisik ya. Matur nuwun Mas Syekh. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Zen, ha? Yeni, wong lanang kok Yeni lho. Oh Zaini, tak dongake Zaini mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Nanti buat pengajian mudar wis Zen. Mboten Zen nggih. Sing kuwi nggih kowe Zen, sing kuwi nggih kowe. Eh, iki nggih awakmu Zen. Kopine iki nggih kowe sing kuwi nggih awakmu gawanan. Oh, wis gawanan. Kowe ngel tak antemi lho kowe. Ana kowe Zen. Nah, Pak Zen. Diombe Zen. Ngono kok kowe kok. Kowe ndedeg mramergo ning ngarepmu ngarepe rondo to kowe. Ayo diunjuk Pak Zen, monggo. Aku mambengi ngaji ning Demak to. Ana jamaah tak wene kopi mulih setruk. Ora ora. Zaini tahu setruk itu penyakit apa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja. Lah. Go, selawatan go. Sai sai sone. Shallu ala Nabi Muhammad. Jaluk lagu lawas apa lagu anyar? Apa? Eh? Lawas napa anyar? Anyar durung dadi. Apa? Mendung tanpa udan? Wis udan kok. Mundur alon-alon. Napa, Bu? Eh? Cendol dawet. Kowe iki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot? Santet meteng lho. Enggak ayo. Dibuka, dibuka. Yo. Ditinggal Rabi versi selawate yo. Nah, ya. Apa ditinggal apa sayang-sayangi? Lah lagune Zaini aku ngerti, Kimcil ke Polen. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu. Jare yen ra ninja rento dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama. Randu eto to kromong kora
hop. Ora mau tabuhi ngopo. Pemangan wae kok. Sesuk aku karo Habib Ali mlebu surga, bocah hadroh tak ajak. Amin. Ning ya kuwi aku karo Habib Ali kelon karo bidadari awakmu hadrohan tok. Sesuk aku mlebu surga sing ngawal banser. Banser kuwi tugasnya apa? Survei lokasi. Dadi sak durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu bansere balik meneh. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Hei, tabui. Meneng wae. Kok ya lemu men kaya ana. Aja lemu-lemu to, Le. Wangi sing seksi kaya aku ini gitu. Halah, kok rupamu sak awak weteng kabeh. Tapi santai, Le. Ada penelitian, 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet. Kono hadroan ning Mars kono kowe. Ya Allah. Tapi santai, Bu. Kalau cewek lebih disukai yang gemuk daripada yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, enggak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Yeah. Kowe lak bansen di bojo lemu, tak jamin 30 menit mau kelone sikilmu kram tak kandang. Bojomu lemu ra, Man? Oh, lemu, ada. Wangi ya no? Ndi wangi? Oh, kowe to yu, ya Allah. Drijine jempol kabeh. Sing romantis, Man, karo bojomu. Kowe mlebu kamar langsung nyanyi ana bojomu ke lho dinyanyike sing apik. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndang-ndang. Ono Man. Karo bojone ya ora apa-apa, Man. Yo. Atiku rasane lara.
liku lihau mukta rupa-rupa galau atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya. Alah ngopo we nangis, santai aja. Nyekel kopling keliru rating, reso nyanding mergo kalah glowing. Ah. Mangan meneh. Nyandut tawane ndut. Tambah lemu. Manuke cilik. Kopi, kopi. Bismillah. Kalau dikasih kopi panas langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Yeah. Masuk deh. Man. Sudah dilurahi cukup kaya kopi, man. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ngono, man. Awas korupsi dana desa kowe, man. Wes sugih. Sugih ngundang Gus Miftah murah dinyang. Aja dinyang, man. Bakul gabah kok ngenyang. Saiki wancine mejang si Saroman. Man, lurah sing paling apik sepanjang sejarah ki mung siji, man. Mergo aku paham wayang, man. Awakmu tak critani babakan wayang lurah sing paling apik. Lurah sing paling apik, man. Deloken drijiku aja mek delok akikku. Pamer mbahmu. Copot-copot isin aku. Malah muga-muga lali. Tanggo meneh. Pengajian murah dinyang kelangan akeh. Ditambahi maseh. Lurah sing paling apik kuwi man, kuwi jenenge Lurah Semar Badranaya. Deloken wayang lakon Semar, tangane kono loro. Lah aku ki lak cara wayang ya kaya Janaka lah. Lak Saroman ki kaya Baladewa. Baladewa kok Baladewa. Kok Baladewa. Satu-satunya tokoh wayang yang tidak pernah minum ASI, sapa man? Buta Cakil. Soalnya sampai nyusu halah rusak susune mbokne tak kandhane. Entek Buta Cakil. Cangkeme ngene wadah. Nah, tak, ini soalnya kudu ngadek, Semar kula ngadek. Napa? Oh, lah kurang aja tuh, du mewes bengi so ngadek, cangkemmu gitu loh. Kuekrek loh gue. Wih mangan meneh. Sopo aja jenenge ini mau mangan loh. Rama, pokoknya tuh adine Saroman Sarama, kata weh. Wayang niku sing jenenge Semar niku tangane ana loro. Saroman, rungokno kupingmu. Lho ya bener lungokno. Irungmu lah ya salah to. Kupingmu. Ya muga-muga Saroman selamat. Man, tangan Semar kae sing sini dhuwur. Nduding ini gimana? Iki maknane apa? Ini tangannya yang satu di atas. Ayate kan ngeten. Duribat salaihimu dhillatu aynama sukifu illa bihabalim minallah. Jawab man. Sing banter man. Rasa melu-melu, rasa ngonik apa weh. Lah aku rasa ngonik lapor ke polisi. Pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Sangone kok Gus, isine mung titik, beda pasale 352 perbuatan tidak menyenangkan. Hati-hati we man. Los rarewel.
Duriba salaimu dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah. Ababmu man man. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Tangane Semar kaya gini man. Itu engkang dipun wastani hablum minallah. Hablum minallah niku artine napa Pak Lurah Saroman? Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah 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 Allah. Mila Wali Songo ke senjatane jenenge kalima sada syahadat ahadiyah Allah. Tegese napa Saroman? Kowe dadi lurah dikersake karo Allah. Kowe selamanya selama dadi lurah diawasi karo Allah, sesuk tanggung jawabmu karo Gusti Allah. Niku engkang dipun wastani innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mila napa wong tawaf itu dimulai dari titik yang sama dan berhenti dengan titik yang sama. Soale napa? Kabeh asale saka Gusti Allah, kabeh bakal balik marang Gusti Allah. Dadi man lah kue dadi lurah mergo Gusti Allah enteng. Kue ra usah ngarep-ngarep sugih mergo dadi lurah. Lurah kue gajine ora oke. Jujur-jujuran men rakyatmu ngerti Pak Saroman. Lurah gajine piro. Ngumik man, ben ngerti man, man, disikil man. Ben ngerti ben ora kakean ngejoke proposal karo Saroman ngono lho. Eh tukang son, mikir Pak Lurah durip ki. Ora dibayar kapok lho kue. Awakmu ngerti bedane sound system karo cewek? Bedane siji, sound system diragate akeh ketok wujude, cewek diragate akeh dipek kancane. Masuk masih. Niki ben rakyatmu ngerti, lurah ki bayare piro man? 2.400.000 sih. 2.400.000? 400. 400. Lah kowe nyangoni aku saka ngendi man? Badi gabah iki. Oh, badi gabah. Para hadirin, Gus Miftah pulang dengan membawa gabah. Wirono, gajine Saroman 2.400.000. Mila jenengan dadi rakyat ra usah kakan ngejoke proposal ning Pak Lurah. Rungokno kuping. 2.400.000. Dadi lurah niku rekoso. Ana wong sunatan ya diundang dhisik dhewe, teko ra nyumbang ya ora pantes. Nggih mboten? Ana wong mantenan bulurah iki lho, kon nyumbang ya dhisik dhewe, apa meneh bulurah dandane. Ya Allah. Mila bulurah lak duwe mas-masan ora usah dinggo. Rasa ngetok-ngetokke kowe sugih. Mendingan sumaker sugih maca kere daripada kermasu kere maca sugih. Contohnya sumaker saya dicekel karo polisi kayak gayane murah banget 20 tahun saya ganti tak loke lama banget lihat kan Dani. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Anak muda banyak karya, bukan banyak gaya. Loh. Bisnis arroja makoronau amalun wa ila fawa umniatun. Saiki karepe sugih, karepe gampang. Kerja ra gelem, bisnis ra gelem, gaweane turu, begitu tangi nulis status WA akan indah pada waktunya. Ramah tangi turumu miring ilermu mambu obatmu ndang diombe ramah wong kerja ora gelem kok. Lah Pak Saroman, umpamane Saroman dodolan gabah, oke sing melu-melu ora usah khawatir. Strategi bisa dikopi, rezeki enggak bisa dipaste. Ingat Saroman, kita berdiri di atas bumi yang sama tapi di atas takdir yang berbeda. Kowe sing nom-nom ya ngono. Jangan mengkhawatirkan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu.
kaya kowe kelasnya kaya kerupuk kena angin melempem. Allah. Ini gila. Enteng. Napa mawon Pak Rahman? Kalau kemudian diniatkan karena Allah enteng. Kula niku wong ra duwe lara ati belas. Kok ana wong musuhi kula malah kula kirimi beras. Kula niku ben bengi bib sing kula dongake papat. Iling-ilingan lapik contohnya. Nomor siji. Ya Allah ya Rabbi, saya minta diampuni atas dosa-dosa saya. Al-Fatihah. Nomor dua. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Al-Fatihah. Yang ketiga, ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa semua orang yang mencintai saya. Al-Fatihah. Yang keempat, ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa semua orang yang membenci saya. Maka saya sederhana. Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Bagah. Ngono man. Gue tak bully ngene nangis. Komoko Saroman rezekine lancar. Amin. Ben bengi ben taun iso ngundang pengajian. Amin. Sangune tambahi. Rasa dinyang meneh. Allah. Man tak takon, sing nomor loro, tangane Semar kene ning ndi? Ning isor. Sing iki mong ngeten to? Duding mendhuwur. Semar tangane sing nomor loro teng pundi? Ning isor. Lak tanganku ning isor sing nyekeli mik sapa? Oh, diwalik. Tak takon man, tangane Semar kae duding mengisor apa ngatung mendhuwur? Delok wayang apa ora? Hei, son, uripke. Mengisor iki. Ah, tangane iki nyuwun sewu man. Ngene apa ngene? Nggih, ngacung. Kowe pilih ngene apa ngene-ngene? Ngene iki lho. Tangane ngene lho, man. Nggih, nggih. Ini man ya. Kuwi maksudnya apa? Niki ingkang dipun wastani hablum minan nas. Metune nafas diniati rogo nguntung ke wong liya, minimal orang rugi ke wong liya. Mila Kanjeng Nabi dawuh, menungso sing paling afik nafiun li ghairihi, sing paling akeh manfaate tumrap menungso liyane. Mila tak dongake man, kowe dadi lurah semakin tambah manfaatmu. Amin. Amin. Lak dadi lurah ana manfaate dienggo apa dadi lurah? Kula niku mbiyen, Bu, taun 2015 diundang kali Kick and D Metro TV. Kula tolak. Tahun 2015, sak derenge kula viral, diundang kali Kick and D kula tolak. Mbak-mbak lokalisasi takon kula, "Bah, mbok ditompo ben jenengan iso mlebu TV." Tak jawab. "Nduk, Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal." Kalau toh kemudian jadi terkenal, untuk semakin banyak mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Itu artinya apa man? Manfaat. Gus, nopo manfaate? Kata. Kula wingi ketekan wartawan saking Rusia dan London, BBC London. Ora percaya lak ngaji ning lokalisasi kuwi ana manfaate. Akhirnya apa yang terjadi? Kula ajak ngaji teng lokalisasi. Begitu ditanya, mbaknya yang jawab, "Hei mbak, ada enggak manfaat pengajian sama Gus Miftah?" "Ada." Cerita, manfaatnya apa nduk? Kula wingi nampa tamu sak derenge subuh. Dil-dilan karo tamu dibayar, mlebu kamar. Begitu kula ngelayani tamu, adan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kula ngomong karo tamune, "Om, dipending dulu ya." "Lah kenapa mbak? Adan subuh om, enggak enak. Masa adan subuh kita kelon?" "Emangnya kenapa?" "Aku jamaah Gus Miftah om." Akhirnya tamunya menerima, mandek. Begitu rampung adzan, tamune gantian ngomong, "Mbak, tak bayar penuh, ra usah dilanjutke." "Lah ngapa om?" "Aku yo jamaah Gus Miftah. Aku mung batin jenenge Saroman apa Rama aku ngono." Ketoke Rama sing manuke cilik iki lho ketoke. Manfaat. Allah manfaat. Mila begitu Saroman lebu kantor, ana wong teko. Takoni, "Ada yang bisa dibantu?" Saya ke mlebu kantor malah takoni, "Ada yang bisa dibagi?" Dadi pamong ki ra enak, man. Ana dum-duman dadi fitnah. Nggih napa mboten?
Dadi fitnah, ala-ala kaya ana bantuan Covid, rakyate ra diwene sing diwene dulure saroman dhisik. Kuwi cangkem turah tak kandhani man. Wonge ya teko iki man. Bajune ya ijo man. Dadi pejabat kampung niku nyuwun sewu, kalau salah siap dicaci, kalau berprestasi jangan minta dipuji. Milo sanggon-gon lurah niku fitness, napa niku awake fit atine ngenes. Lurah migren kurang ajar kae. Iki ra migren ya, jeblok ndase tak kandhani. Tapi semata-mata karena kecintaan kita terhadap NKRI. Pon, jam setengah luruh, rampung pengajiannya. Cinta NKRI teman? Aman. Kami cinta tanah air. Lah ngomong Indonesia ini semangat ngono lho. Indonesia. Kalah karo Wahabi. Kami cinta tanah air. Indonesia. Kami bangga jadi bangsa. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salim wasalim sakalimang lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saleh. Rasu Saroman, pesan kula terakhir. Lihatlah ke atas untuk berharap. Lihatlah ke bawah untuk bersyukur. Lihatlah ke sekeliling untuk berbagi. Dan jangan pernah berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna. Mudah-mudahan Saroman selamat dunia akhirat. Amin.
Dipun tutup kanthi selawat hasbi robbi jallallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Pak Sarman, matur nuwun. Habib Ali, matur nuwun jazakallah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.